Kecelakaan berlangsung di kota Huzhou, Provinsi Zhejiang, China. Kamera pengawas menunjukkan pejalan kaki membawa kereta bayi menyeberangi zebra cross. Sementara truk melaju kencang menuju persimpangan, menerobos lampu merah dan tidak menghiraukan kendaraan yang melintas di persimpangan. Akibatnya, balita laki-laki berusia 3 tahun tertabrak dan berada di bawah truk. Beruntung keajaiban terjadi, balita tersebut selamat dan kepada polisi supir truk mengaku kelelahan. Dan atas perbuatannya, supir truk didenda 150 yuan atau sekitar 300 ribu rupiah dan mendapat 6 poin kartu hukuman karena menerobos lampu merah.